Tabrakan adu banteng antara pemudik motor dengan mobil sedan terjadi di Jalan Raya Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pemirsa, di mana tragis pemudik motor yang hendak kembali ke Jakarta tewas tersangkut di kap mesin mobil sedan. Inilah video amatir warga yang tersebar di media sosial. Kondisi korban meninggal di atas kap mobil usai bertabrakan adu banteng. Korban pemotor diketahui bernama Anto, berusia 45 tahun, warga Jakarta, dan korban mengendarai sepeda motor matic 125cc. Kecelakaan berawal dari motor yang ditumpangi korban melaju dari arah barat dan sesampainya di lokasi kejadian bertabrakan dengan mobil dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan ini, kondisi korban jiwa tersangkut di atas kap mobil, sementara kedua kendaraan ringsek mengalami kerusakan parah.